بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Mu'minun yang bermaksud Surah orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Ayat yang kita nak tengok hari ini ialah ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Apa maksudnya? Dekat sini Allah sedang tunjuk, kalau kita tengok maksudnya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Satu. Yang kedua, orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kedua. Ketiga, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari dan di sebalik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan sifat seterusnya yang kelima, dan beruntunglah orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya seterusnya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi Firdaus. Mereka itulah orang yang akan mewarisi Firdaus, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, maka kekallah di dalamnya. Itu dia yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Maka ciri-ciri inilah yang disebut sebagai orang yang beruntung atau orang yang beriman. Qad. Qad dekat sini bermaksud sesungguhnya. Qad adalah satu penekanan Allah yang membuktikan ayat yang selepas ini adalah benar. Ayat penegasan. Aflaha. Falaha ni berjaya. Aflaha beruntung. Amat-amat beruntung. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Al-mu'min, seorang yang beriman. Al-mu'minun, orang yang beriman. Jadi, sesungguhnya amat berjayalah orang-orang mukmin tu. Ada beberapa ciri. Yang pertama, alladzina. Alladzina ialah orang-orang yang, siapa dia yang aflaha, yang berjaya itu? Alladzina hum, orang-orang yang mereka, cirinya ini kan, fi solatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang solat. Solatihim, solat mereka. Khashi'un, khusyuk. Ini ciri yang pertama. Kalau kita boleh hafal ayat ni, bagus. Orang-orang yang khusyuk dalam solat. Itu salah satu daripada ciri orang-orang yang beriman. Solat, khusyuk. Yang kedua, walladhinahum, dan dekat atas ni tak ada wa. Allazi, orang-orang yang. Dan seterusnya, wallazina, orang-orang yang. Wallazina, orang-orang yang. Itu disebut, makna itu adalah tambahan ayat. Wallazina, orang-orang yang. Gitu. Ulaika, mereka itulah. Jadi kat sini, orang yang kedua ialah allazina hum, mereka macam mana? Lifurujihim hafizun. Iaitu orang yang menjaga maruahnya.
Lifurujihim, kemaluannya mereka, hafizuna mereka jaga. Maknanya dijaga kemaluan dia. Illa, melainkan ala. Kecuali dia tak jaga siapa? Ala azwajihim, isteri-isteri mereka. Auma malakat aimanihim, ataupun hamba sahaya mereka. Fa'innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, tidaklah orang yang tercela dalam menggaulinya. Itu ciri-ciri dia tak mengkhianati isteri. Tak berzina lah. Orang dekat sini, ciri-ciri orang yang beriman juga adalah orang yang boleh menjaga syahwatnya. Jadi kalau lelaki, syahwat dia adalah perempuan. Kalau orang perempuan, syahwatnya adalah lelaki. Jadi orang yang beriman ni orang yang boleh jaga solat dia. Dan orang yang boleh jaga, yang kedua adalah orang yang boleh punya anil lagwi mu'rid. Biasanya manusia, okay, ciri yang pertama ialah yang boleh jaga solat dia, dia boleh khusyuk. Yang kedua adalah orang yang tidak lagu. Orang walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ucapan kata-kata yang sia-sia dia boleh berpaling. Ini sifat manusia. Orang yang tidak lagu dalam percakapannya, orang yang boleh okay, yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakatnya. Okay, orang menunaikan zakatnya. Walladhinahum li zakati fa'ilun. Okay, yang ketiga barulah walladhinahum li furujihim hafizun. Dia boleh jaga apanya, maruahnya. Okay, dan yang keseluruhnya fahaman ni bertaruh wara adhalika fa'ulaika humul adun. Orang yang buat juga, maka faman, maka sesiapa yang mencari selain daripada isteri dia, maka fa'ulaika humul adu, mereka melanggar sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Itu ciri ini tak bolehlah. Okay. Yang seterusnya, walladhinahum, ciri-ciri orang yang beriman juga adalah orang-orang yang mereka li'amanatihim mu'ahdihim ra'un, terhadap amanah-amanah mereka dan janji mereka dengan sesama manusia atau dengan Allah, orang yang melihara amanah dia. Mana dia diberi amanah apa-apa, dia tunaikan amanah dia dengan anak, dengan tugas, dan seterusnya. Walladhinahum ala salawatihim yuhafizun. Okey, kat atas tadi dia sebut pasal solat yang khusyuk, tapi kat bawah ni dia jaga semayang, iaitu walladhinahum liamanatihim wa anhum ra'un, walladhinahum ala salatihim, orang-orang yang dia atas sembahyangnya, yuhafizun, dia jaga, memelihara, menegakkan tepat pada masa. Ulaika humul warithun, mereka itulah. Ulaika, mereka itulah. Dhalika, dhanika, ulaika, itu. Tunjuk yang jauh. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Ini pewaris. Allah nak uji ke dia? Hadiah. Apa dia? Alladhinahum yarithuna. Iaitu orang-orang yang mereka mewarisi al-firdaus. Syurga firdaus. Hum. Mereka. Fiha. Di dalamnya. Nyapanya syurga firdaus. Khalidun. Mereka itu kekallah di dalamnya. Inilah dia ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri aflahal mu'minun. Apa dia? Solat dia khusyuk, sembahyang dia khusyuk. Yang kedua, benda-benda yang lara dia boleh berpaling. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang menjaga faraj dia. Orang yang seterusnya adalah orang yang mereka amanah ditunaikan, kemudian sembahyangnya dia tunaikan tepat pada waktunya. Jadi lima ciri inilah orang-orang yang memiliki syurga firdaus dan kekal di dalamnya. Sadaqallah al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tafsiran daripada surah Al-Mu'minun, yang mana di sini disebutkan enam ciri orang-orang mukmin.
yang mana ciri-ciri itu adalah merupakan mereka disebut sebagai pewaris kepada syurga Firdaus. Orang-orang yang enam ciri ini mereka jaga, maka di dalam genggaman mereka ataupun mereka ini adalah pewaris syurga Firdaus. Apakah dia orang itu? Iaitu yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Jadi dalam ciri yang enam ciri ini, dua daripadanya adalah tentang solat. Orang yang boleh khusyuk dalam solat dan orang yang menjaga solatnya. Jadi dua benda penting bagi syurga Firdaus adalah orang yang yang melibatkan kepada solat, yang jaga solatnya. Tapi penekanan pertama ditekan kepada khusyuk. Maknanya khusyuk dalam solat itu yang paling utama. Dan yang terakhir keenam diulang balik, iaitu orang yang boleh jaga solatnya, iaitu solat pada waktunya. Ini benda yang berat. Okay. Kemudian ciri yang kedua disebutkan ialah orang yang perkara yang lara, dia boleh hindari perkara-perkara yang lara. Jadi manusia ini kalau perkara yang lara, dia susah nak hindarkan. Ikutlah benda yang lara itu yang melibatkan kepada keseronokan apapun. Banyak dalam hidup kita ni, kalau benda yang menjauhkan kita daripada Allah, benda yang boleh kita lupakan Allah, benda yang boleh hati kita jauh dengan Allah, itulah benda lara, apapun. Dan benda yang boleh melupakan kita pada Allah, maknanya benda yang mendekatkan kita kepada syaitan. Okay. Yang ketiga, syirik ketiga kita ialah orang yang boleh menjaga, orang yang boleh menunaikan zakat. Itu zakat tu benda yang penting. Yang ketiga disebutkan di sini. Dan yang keempat adalah orang yang boleh menjaga maruah dirinya. Okay. Kemudian yang kelima ditekankan tentang orang yang boleh menunaikan amanahnya dengan betul. Okay. Harta dibayar zakat, kemudian boleh menunaikan amanah dia. Jadi dekat sini kalau kita lihat ada amanah yang melibatkan antara kita dengan Allah, iaitu solat. Ada yang melibatkan kita dengan harta kita, iaitu zakat. Ada yang melibatkan kita dengan orang, iaitu menunaikan amanah dan menjaga maruah diri. Jadi untuk kita mencapai enam ciri-ciri ataupun untuk kita dapat menempah diri kita, keluarga kita dengan syurga Firdaus, enam perkara ini amat berat. Jadi satu perkara yang saya nak tekankan untuk diri saya di sini ialah yang pertama sekali yang Allah Ta'ala sentuh dalam ciri-ciri seorang mukmin yang menjadi pewaris kepada syurga Firdaus adalah khusyuk solat. Khusyuk solat. Dan inilah amanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya ummati solah. Solah, solah. Jadi umat aku, tolonglah jaga solat. Tolonglah jaga solat. Sebab solat itu adalah merupakan penghubung di antara kita dengan Allah. Kalau solat yang kita laksanakan itu biasa-biasa, maka hubungan kita dengan Allah biasa-biasa. Kalau solat yang kita laksanakan antara kita dengan Allah itu adalah cantik, tersusun, terpelihara pada waktunya, maka bermakna hubung jalin kita dengan Allah, dengan sebab dalam solat itu juga ada solat, ada selawat, ada segala-galanya. Ada doa, hubungan kita sama kita, ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan jemaah dan sebagainya. Jadi inilah satu amanah berat yang mana sukar untuk kita laksanakan, sebab solat itu adalah amat berat, melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi untuk mencapai khusyuk dalam solat, kita sebagai hamba yang dah meningkat umur kita kepada Allah, marilah kita sama-sama upgrade agar ia
lebih menyentuh hati kita, dan agar solat itu menjadi suatu benda yang menyeronokkan, ringan untuk kita laksanakan, seronok bila kita buat, dan alhamdulillah kita akan dapat hasil daripada solat itu ialah penghambaan kita yang sangat tinggi kepada Allah, dan boleh menjauhkan kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat, mengelakkan kita daripada tak tunai amanah, dan kita menjadi seorang yang bertanggungjawab. InsyaAllah Allah buka dengan solat yang khusyuk, Allah tutup dengan jaga solat dalam 6 sifat tadi. InsyaAllah sama-samalah kita renungkan, adakah kita telah menunaikan ke-6 tanggungjawab itu dengan sebaiknya untuk kita capai ciri-ciri orang yang memiliki syurga Firdaus. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin.